Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisa. Kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku, apa kabar? Oke, ayo kita fokus. Teman-temanku, ayo kita mulai bacaan kita dengan mengambil satu kartu Rumi. Kartu Rumi, cerita apa yang akan hadir untuk kita? Aku ambil energi besarnya dulu di sini, teman-teman. Sacred Phoenix Heart. Sacred Phoenix Heart. The Human Gift. Oke. Kita letakkan di sini ya. Ini untuk aku. Nanti kalau aku tergerak untuk share ke kalian, kita akan share. Karena itu kunci untuk kita membaca bacaan kita. Ayo aku buka dulu. Feminine Masculine Energy. Kamu bisa rasakan ini sebagai energi kamu. Energi penuh kamu. Atau di sini kamu bisa ngecek seseorang. Ya. Dari dua sisi energi yang aku buka di sini. Feminine Masculine Energy. Teman-temanku. Apa kabar feminin dan maskulin? Sacred Phoenix Heart itu cerita yang hadir di sini, itu keadaan jiwa, ya itu keadaan jiwa. Melihat energi yang masuk seperti ini, teman-teman, mungkin ada perasaan di mana kamu ini telah merasa seperti mengembara di gurun selama bertahun-tahun tanpa setetes air, tanpa oasis yang terlihat di sini. Ya. Mungkin kamu sudah melalui kegelapan. Mungkin kamu sudah melalui di sini banyak cobaan. Mungkin kamu sudah melalui kebingungan di sini. Ketidakpastian. Ada gambaran kamu mencari wahyu, mencari petunjuk dari Tuhan. Kemana? Kemana saya harus melangkah di sini? Teman-temanku, ya, kartu ini datang menegaskan bahwa ini adalah tentang penantian yang selesai, pencarian yang selesai, ya, karena jawabannya akan diberikan sekarang atau segera kepada kamu. Oke? Kita lihat dulu. Karena apa? Karena aku lihat ini di bawah ada human gift. Kado manusia, hadiah manusia. Ya, di Sacred Phoenix ini kartu yang bercerita tentang, hey, penantian kamu berakhir sekarang. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Atau di sini ada pembayaran atas apa yang kamu tunggu. Atas apa yang pernah kamu keluarkan di sini secara energi. Oke, okay? Ada hadiah, the human gift. Oke, okay? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Feminine, masculine. Apa kabar kalian? Feminine energy. Higher power, kita pakai kartu berdiri ya. TikTok, oke. Okay. Masculine energy. Masculine energy ada di breed. Ada the tribe. Koneksi hubungan yang terjadi. Ada yin energy sama. Kartu Chaos and Conflict. Baik, under the deck-nya apa? Ada a chance in the wine. Ada peace dan ada kartu yang. Wow, teman-temanku. Ayo kita ambil tempat dan kita mulai membaca. Oke, teman-temanku, ayo kita mulai membaca ya. Jadi dari Sacred Phoenix Heart di sini mungkin ada kegelapan besar atau kebingungan. Oke. Okay? Tapi asal kamu tahu di sini, pembukaan fajar baru itu sangat dekat. Ya, sangat dekat. Sangat dekat tentu saja dengan malam yang paling gelap di sini. Jadi malam itu kalau udah tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, artinya kamu dekat dengan fajar, teman-teman. Jadi jangan mundur, jangan menjauh dari kemajuan kamu, karena langkah kamu selanjutnya sudah berada dekat sekali dengan kamu. Ya. Ini ada energi keemasan yang menggambarkan matahari terbit mulai masuk ke kamu. Oke? Okay? Nah,
Di sini kamu lihat ini kartu ini masih terbalik ini. Human gift, hadiah untuk manusia. Hadiah tentu saja dari semesta. Kamu lihat ya dua kartu yang senada. Aku lihat the human gift. Ada seorang, ini gambar feminin ya. Feminin yang tertunduk, terkulai. Seperti tidak bertenaga lagi di sini. Feminine energy itu perasaan kita. Oke, sisi gaib kita. Aku katakanlah perasaan kita, teman-teman. Oke, kamu lihat ini. Ya, ada energi yang tadi tercipta dari sini berbentuk feminin juga akan menyatu di sini. Oke, aku harap ini akan sampai kepada kalian karena ini adalah kekuatanmu, teman-teman. Kamu yang seperti terpisah dari dirimu, terpisah dari kekuatan tinggi kamu, ya, aku harap ini akan menyatu. Oke. Hanya kartu ini masih reverse ya. Ini mengindikasikan mungkin nanti tidak semua akan sampai ke sini. Namun itu bisa jadi akan sampai ke sini. Kamu balik pada kekuatan kamu, ya. Ayolah kita perhatikan bacaan kita dulu. Teman-teman, apa yang kalian rasakan tadi ya? Tuhan, saya sudah berjalan bertahun-tahun di padang pasir ini, tapi saya tidak menemukan air itu, setitik air itu, oasis itu entah di mana. No, teman-teman, sabar. Ya, apa yang kamu rasakan di sini adalah a change in the wind. Seakan-akan di sini segala hal di luar sana tidak sinkron dengan diri kita. Karir, pekerjaan, keuangan, rezeki, percintaan, kamu merasakan hal yang seperti itu. Kalau kita masuk ke dalam cerita cinta, kamu merasakan adanya energi yang tidak sinkron antara kita dan pasangan. Itu yang dirasakan, ya. Ini energi bergeser nih menuju damai dan kartu yang kamu akan kembali berapi. Kita lihat tadi energi api, energi matahari yang akan masuk ke dalam diri kalian menyatu. Menyatu, oke? Kalau udah nyatu, kalian balik ke energi satu, berapi lagi, dijamin beres deh. Untuk kehidupan dunia nyata ini. Kenapa? Karena matahari, karena api di sini akan memberikan vitalitas atas apapun yang ingin kamu kejar di dunia ini. Oke? Baik, teman-temanku, kita masuk ke feminine masculine energy. Feminine energy. Jadi kalau kamu mau lihat dua orang feminine masculine, mungkin ini energimu into energi mereka dan ini koneksi hubungan. Tapi nanti aku bacakan jadi satu energi diri kalian, teman-temanku. Apa yang kamu rasakan di sini adalah oke, chaos dan konflik, kacau. Ya? Yin energy, tidak banyak yang bisa kamu perbuat di sini. Tidak banyak. Karena ada energi konflik di dalam diri. Tadi tentang kecemasan. Tuhan, apakah saya akan mati di padang pasir ini? Ya, karena saya sudah berjalan bertahun-tahun, saya tidak menemukan setetes air. Saya tidak menemukan titik-titik oasis itu. Apakah saya akan mati? Ya, karena kalau malam, kita masuk ke malam yang paling gelap. Tadi dikatakan, ketika kau berada di malam yang paling gelap, nah artinya kamu dekat sekali dengan fajar. Kamu dekat dengan hadiah yang akan diberikan dengan kamu. Oke, teman-temanku. Feminine energy, ini energi seorang feminine, bisa jadi ini tentang perasaanmu. Oke, aku lihat higher power dan TikTok. Rasa kita tahu, rasa kita menyerah di sini. Menyerah kepada waktu semesta. Menyerah yang kalau semesta bilang di sini belum, kita udah menyerah di sini secara energi, secara perasaan. Ya, karena kita berada di energi higher power, nyatu, menyatu. Higher power ini adalah ketika energi kita terkoneksi dengan kekuatan yang tinggi, kekuatan yang maha kuasa, sampai ada bahasa dari kita, ya Tuhan, kalau belum waktunya, saya ngikutin kamu. Saya menyerah. Ya, saya mengikuti waktu kamu, Tuhan. Itu bahasa dari perasaanmu. Jadi secara energi, secara rasa, ada energi yang patuh. Ada energi yang menurut. Belum bisa mendapatkan dia. Kamu patuh, kamu menurut, kamu menyerah. Belum bisa atas target-target ini. Kamu menyerah energinya. Kamu menyerah di sini. Oke? Kamu menyerah. Bagaimana dengan pikiran kamu? Nah, pikiran kamu juga di sini diam. Jadi ada energi yang harmoni di dalam kedua diri kamu di sini, teman-teman. Menyerah. Oke? Ngerti nggak bahasaku menyerah? Menyerah, tidak memberontak di sini atas apa yang menjadi keinginan kita. Kenapa? Karena puas memberontak. Puas memberontak dan kita tahu sampai pada titik, ya Tuhan, saya tidak berdaya. Ya?
Aku lihat pikiran kamu diam, tenang. Ada energi breathe, ini energi meditasi membuat langkah menjadi pelan. Oke, beberapa di sini energi healing dan the tribe kita lihat energi yang harmoni dengan perasaan. Jadi teman-teman, sering aku katakan konflik di dalam diri itu terjadi kenapa? Karena ada perasaan dan pikiran di sini yang tabrakan energinya, oposisi. Rasa bilang begini, logika kita bilang begini, ya. Ini ada energi yang harmoni, walaupun ada sedikit gejolak lah dari logika kita, oke? Namun ini kamu secara fisik di dunia nyata, ya, tempat bertemunya dua energi itu. Aku lihat energi ada energi yin di sini, teman-teman. Jadi walaupun ada chaos dan konflik, ada kekacauan dua energi ini, tapi kamu bisa bawa tenang diri kamu. Itu kamu secara energi. Ya, bawa tenang di sini. Kenapa? Karena ada kesadaran di sini bahwa Tuhan, saya tidak berdaya. Ya, sampai pada titik itu. Oke? Ayo, teman-temanku, bagaimana jika ini dua orang? Ah, kamu dan pasangan. Aku lihat energi orang yang di sebelah sini terdiam. Ngikutin waktu semesta. Ya, feminine energy ini. Apakah kamu di sini atau di sana ada energi yang sama? Sama-sama diam. Sama-sama diam, oke? Okay? Kalau yang di sini kayak udah hilang rasanya, nanti kita buka perasaannya ya. Secara energi besar kayak udah iya menyerah, tetapi ada energi yang manut ya kepada energi ilahi, kepada waktu ilahi, karena ada kesadaran di sini tentang kita yang di sini ternyata tidak berdaya, tidak mampu. Ya, ada kesadaran bahwa tidak segala hal akan terjadi sesuai keinginan kita. Jadi diam dia di sini. Mungkin capek berusaha sampai pada titik yang diam. Oke, apakah itu energimu? Nyerah. Mungkin kalau ngomong di sini, ya Tuhan, di sini kalau apa yang saya inginkan, kalau dia yang saya inginkan belum bisa saya dapatkan, ya sudah, saya menyerah. Saya ngikutin di sini siklusnya. Ya, ini kata orang yang di sini. Bagaimana dengan orang yang di sana? Orang yang di sana, ya, maskulin energi, kamu rasakan aja kamu di mana, nggak harus cewek cowok ya. Orang yang di sana berada di kondisi dia tuh merasa satu getaran dengan kamu, dia suka dengan kamu, tapi energinya break, dia tidak bergerak, dia tidak melakukan tindakan apapun, dia hanya merasa terkoneksi dengan kamu. Oke? Di energi break, apakah mereka sedang healing? Kita nanti coba tebar kartunya lagi untuk meluaskan, ya. Mungkin yang ini menjadi terdiam sampai nyerah sama Tuhan ya. Karena tadi orang yang di sana tidak memberikan respon, tidak memberikan reaksi. Sementara ya ada energi mereka sangat-sangat merasa terhubung karena itu energi the tribe. Yuk kita buka Lenormand-nya. Koneksi hubungan diam, jeda, tidak banyak gerakan. Beberapa kalian mungkin konflik. Konfliknya di sini mungkin vibrasi energi yang tidak sama, konfliknya di sini mungkin bertengkar, konfliknya di sini mungkin apapun yang kita katakan konflik. Oke, okay? Feminine energy. Feminine energy menarik diri, menutup diri, bunga lili. Akhirnya mundur ya. Ada kartu rider. Wow, ini energi larinya ke seks ya. Tapi kita lihat dulu. The stock baik-baik. Apa yang dibawa feminin di sini energi dengan dia yang diam, dia yang akhirnya menyerah kepada Tuhan, tunduk, sujud. Kalau sujud ini kartunya energi, secara energi ini adalah orang sujud. Ya. Sering saya katakan kalau kita itu ibadah ya, agama apapun kita sering terkadang hanya tubuh fisik kita yang sujud. Jiwanya enggak. Nah, ini energinya sujud. Ya, energinya sujud. Kartu buku di bawah. Tuh, feminin. Oke, okay? Cewek di sini. Yuk, kita buka dulu kartu si maskulin. Nah, kita mulai masuk ke love reading di sini. Maskulin, lihat. Lihatlah, ada apa dengan kalian ini? Energi terkoneksi. Tuh, maskulin di sana ya. Maskulin di sana. Oh, kunci. Oh my god. Apa-apaan? Cincin, dia terus merasa terhubung, dia terus merasa terkoneksi.
Kita tebar lagi ini yang di tengah. Koneksi hubungan apa yang terjadi di sini? Feminin, maskulin, ada perasaan yang di sini masih saling terhubung ya, paling tidak dari dia. Dia terus merasa terhubung seseorang di sana, apakah kamu yang di sana aku nggak tahu, ya. Tetapi karena dia tidak punya action, dia nggak punya gerak. Orang yang di sini mungkin sudah berprasangka yang macam-macam, sampai ada energi, udahlah saya pindah aja, saya move aja, dan energi orang di sini mengundurkan diri, menutup diri. Yuk kita lihat energi di tengah koneksi hubungan. The snake, oh my god. The snake masih ada keinginan kemelekatan. Kalian masih merasa terus bahwa aku dan kamu itu indah. Ini hubungan yang indah. Oh my god, garden. Bulan. Bulan dan matahari, mother and father energy. Energi feminin dan maskulin, energi ayah dan ibu, energi twin flame di sini. Energi true love di sini. Ini cerita true love ini teman-teman. Yang dapat hadiah itu hanya true love. Cinta yang main-main itu nggak ada hadiahnya. Ya. Lihat ada the human gift. Okay? Baik. Kenapa human gift masih terbalik di situ? Karena ada kartu the snake. Ya. Yuk kita lihat. Kondisi hubungan terblokir. Beberapa komunikasi terblokir. Beberapa di sini ada komunikasi tetapi tidak ada titik temu. Beberapa ada gosip yang kalian terima dan itu membuat kalian kayak ada kebimbangan, kecemasan, ada banyak nih cerita luas ya. Ayo kita masuk. Feminin, maskulin, kau dan aku, di mana engkau, di mana aku enggak tahu energinya. Kalian rasakan teman-teman. Ya. Hubungan yang tadi membuat kamu dan dia merasa seperti berjalan bertahun-tahun di padang pasir yang tidak menemukan setitik air pun. Oke, ini tadi ini, ya. Apa yang dirasakan adalah kenapa tidak ada titik temu di antara kita? Kenapa ada energi yang tidak sinkron antara aku dan kamu? Kita merasakan sebuah perubahan. Mungkin kita merasakan mereka berubah. Mungkin kita merasakan mereka berpaling dari kita. Oke? Ini cerita akan masuk ke energi berapi. Berapi. Yuk, kita lihat. Feminin. Dari tengah deh, dari tengah ya. Baru nanti ke feminin. Ntar ya, aku bakal rokok dulu. Oke. Koneksi hubungan yang terjadi di sini, teman-teman, kalian boleh lihat ya. Gila ini energinya. The sun and the moon. Ya, ini kalau terjadi hubungan, kalau the sun ketemu the moon, ini energinya ada kebahagiaan yang datang serentak dengan kesedihan. Ada sakit dan happy yang datang serentak yang kamu rasakan. Oke? Dalam hubungan yang seperti ini. Teman-temanku, the snake, bunga, dan kartu garden ya, kamu bertemu dengan seseorang dalam energi yang sangat melekat di sini, kartu the snake. Oke? The snake juga energi yang beracun di sini, teman-teman. Karena melekat, karena keinginan kita terbangun, karena api, gejolak kita terbangun. Ya, itu justru menyakitkan kita. Api itu terbangun. Oke? Sakit, melekat, mencekik. Tapi kita tetap ya, merasakan ini adalah satu hal yang indah. Ya? Masih kamu yang paling indah. Masih kamu. Beberapa ini kuat sekali ke energi cinta segitiga, tentu saja kalau ada the snake. Sebentar. Masih ya, kalau ini tidak bersama masih berharap titik temu. Masih. Karena yang bertemu di sini adalah maskulin dan feminin. Terang dan gelap bertemu. Jadi ada energi yang pada akhirnya tabrakan, chaos, konflik yang menghancurkan di sini. Tuh, hancur. Ada kuda yang hancur di situ. Ya. Ayo kita lihat dulu. Di kartu Yin tidak banyak gerakan di sini ya. Ada menurut kalian tindakan yang paling paling efektif di sini adalah membiarkan orang lain menunjukkan jalan. Energi kita hanya menyerap informasi. Jeda ini kondisi hubungan. Tapi apa yang kita lihat di sini adalah keinginan kemelekatan itu masih ada gejolak di sana. Oke?
ketika ayah dan ibu bertemu, maka the snake itu energi yang akan terbangun. Kalau di dalam diri kamu ini ada energi dari kundalinimu yang naik ke atas, karena ini dua booster, dua bahan bakar ini bertemu. Ya. Ini adalah satu koneksi hubungan di mana akan membangunkan kedua sisi dari dirimu. Tadi feminin, kalau di situ dulu ya dominan rasa, bucin energinya, logika kamu akan bangkit. Begitu juga sebaliknya, maskulin, kalaulah kamu orang yang logika, kamu dipaksa untuk mengenal rasa kamu di sini. Dipaksa untuk menjadi berperasaan. Wow. Akan ada celebration, perayaan, hadiah tadi katanya. Ya. Energi akan masuk ke energi satu. Bertemunya feminin dan maskulin. Teman-temanku, kalau aku katakan bertemu feminin dan maskulin, bukan berarti kamu bertemu dengan orang lama, bukan. Bisa sih dengan orang lama, tetapi kamu akan bertemu cinta di sini. Kamu akan bertemu tentang apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan. Karena ini energi pasangan. Apa yang kamu inginkan, bertemu di sini. Ya, kamu cari cinta. Kamu cari cinta kepada si A, kita bilang ya. Kok nggak ada titik temu, kok berat. Kita nggak tahu. Mungkin Tuhan akan mengirimkan cinta lewat si B. Atau kita tidak tahu Tuhan menempa kita dengan cerita yang berat ini untuk menjadikan si A punya vibrasi yang sama dengan kita sehingga terjadi kecocokan yang bisa membuat kita nyambung nanti. Ya, ini ditempa, ini ditempa sampai hancur. Okay, teman-teman, jadi koneksi hubungan berat tapi kadang tetap aja merasa masih kamu. Energi the snake ini melekat ini. Ya, tapi dengan bulan dan matahari di sini aku lihat ini energi pemurnian, pencerahan. Jadi ketika api itu bangun di dalam dirimu, ada dua kemungkinan, kamu akan terbakar atau kamu akan terang benderang. Intinya apa yang kamu rasakan di dalam koneksi ini adalah happy dan sakit itu datang secara bersamaan. Wow, teman-teman, bagaimana si feminin? Feminin, apa yang terjadi dengan dia di sini? Feminin mungkin menarik diri, feminin mengundurkan diri karena dia masuk ke dalam divine feminine energy, energi ilahi ya, energi feminin ilahi tertutup. Mungkin feminin banyak belajar di sini atau mengambil sebuah pengalaman dari apa yang telah lalu, ya. Energi feminin masuk ke energi satu yang aku siap pergi ke arah yang baru. Aku siap memperbaiki hubungan dengan kamu, masuk ke energi satu, atau kalau tidak bisa diperbaiki dengan kamu, aku siap terbang ke arah yang baru, menuju maskulin yang baru. Itu energi feminin. Karena dia ini final di energi menarik diri, mengundurkan diri. Walaupun ya, hatiku, perasaanku, maunya aku, itu kamu maskulin. Ya, tapi ternyata kalau tidak bisa dengan kamu, aku siap sekarang untuk masuk ke awal yang baru. Kata si feminin di sini. Ayo, kamu di mana energinya? Apakah kamu merasa seperti itu? Karena aku menyerah di sini. Aku telah berusaha, aku telah berdaya upaya, namun semua tidak bekerja di sini. Aku nyerah pada ketentuan yang semesta, pada ketentuan yang kuasa. Wow. Feminin siap berpindah, siap memperbaharui hubungan, ya, secara energi. Untuk feminin, energi pulih, teman-teman. Feminin ini siap untuk pulih, siap untuk sembuh, itu energinya. Walaupun ini ada fase ya, lili sama buku. Okay. Rasakan, apakah ini energimu? Bagaimana yang di sana? Bagaimana koneksi antara yang di sini dengan yang di sana? Orang yang di sana ada, diam, menunggu. Orang yang di sana terus merasa terhubung dengan kamu, ya. Hanya dia kan bawa kartu maskulin. Dia melihat segala hal melalui logika di sini, teman-teman. Oke. Aku tahu, ya, tentang koneksi antara kau dan aku, kata dia. Aku tahu tentang koneksi kita, aku tahu itu. Ya. Ini beberapa maskulin di sebelah sana, bisa cewek, bisa cowok ya. Ada yang berpikir, udahlah kita terhubung sebagai teman aja.
ada yang seperti itu. Karena kartu Dog bercerita tentang best friend. Ya, bahkan ketika mungkin putus ya, dia ini masih ada energinya untuk kamu. Masih ada karena kamu yang memegang kunci hatinya. Oke? Okay? Kalau dia bisa bilang feminin, kamu membuka atau kamu yang memegang kunci hatiku sekarang. Kesetiaan itu energi dia. Ya, kesetiaan. Wow, teman-temanku. Feminin, maskulin. Melihat dengan jalur logika, melihat dengan jalur logis. Kalau cinta segitiga ini orang nggak mau ini, nggak mau dia yang aneh-aneh, karena dia lihat logika. Ya, mungkin kamu akan merasakan dia tidak melakukan gerakan di energi breathe, energi meditasi. Aku nggak tahu apakah kalian juga terhubung dengan orang-orang yang spiritual, yang paham meditasi atau seperti apa. Orang itu tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya merasa dia satu getaran dengan kamu. Dia tahu koneksi antara dia dan kamu. Dia bisa merasakan bahwa kamu bisa buka pintu hati dia. Dia tahu itu. Tapi beberapa mereka bahkan hanya menganggap kamu teman, best friend. Ayo kita coba bongkar lagi. Berikan di kartu kunci. Apa itu kartu kunci? Oh Tuhan, kartu anak. Ya, kenapa dia tidak bergerak? Ada gambaran orang ini orang yang banyak tanggung jawab, teman-teman. Ya, orang yang banyak tanggung jawab. Ada gambaran mereka juga sudah punya anak. Ada juga gambaran mereka tidak bergerak karena dia punya ego yang lebih di sana. Oke, dia punya ego yang lebih di sana. Tanggung jawab, ya. Itu yang membuat si feminin merasa aku sudah menunggu di sini, tidak ada pergerakan dari dia, kayaknya aku harus pergi. Ya, melihat di sini perasaan itu masih sangat terikat bahwa ini pertemuan feminin maskulin. Oke, ini orang yang di sini kalau mau diajak baikan dia langsung mau karena energi dia energi satu. Tetapi masalahnya adalah orang yang di sana. Orang yang di sana kekeh karena maskulin dengan bir bergandengan. Kekeh banget, keras banget energinya. Ya, logik banget, logik sekali. Oke. Okay. Iya, dia juga merasakan ada perasaan kehilangan di sini, ada dia rasakan. Yuk kita tutup. Ayo kita lihat pergeseran energi yang akan datang. Kenapa? Karena angel meminta bersabarlah sedikit lagi. Apa yang kamu inginkan tentang cinta, tentang keinginanmu akan kamu dapatkan. Akan kamu dapatkan. Ini cerita tentang yang diinginkan, yang menginginkan dan yang diinginkan itu bertemu. Ya. Contoh apa? Pengen sekali beli mobil baru tapi belum juga terbeli. Ini ada gambaran kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena ini energi yang menginginkan dan diinginkan itu bersatu. Karena ini tarikan energi feminin maskulin. Mau di apapun bidang kehidupan kamu. Makanya di situ digambarkan gift itu akan segera kamu dapatkan. Berikan gambaran energi yang akan masuk. Walaupun kita udah lihat tadi di loh pakai kartu ini maunya Lenormand ya. It's okay lah. Energi yang akan datang untuk kamu. No place like home. Concrete. Oh, nyatunya feminin dan maskulin dalam energi serendipity, dalam energi yang Tuhan yang mempertemukan. Bukan lagi karena usaha kita. Aku tuh ngejar-ngejar dia, kok dia lari, runner and chaser. Enggak. Ini kamu diam, kamu enggak ngapa-ngapain, Tuhan antar seseorang di sini untuk kamu. Ya? Ini bertemunya feminin dan maskulin, co-create. Ketika matahari bertemu bulan terjadilah energi kreasi, penciptaan. Ini dia energinya. Tuhan
sinkronisitas dengan semesta. Beda ya teman-teman, orang yang kita kejar-kejar dengan orang yang memang memang dikirimkan Tuhan itu beda, beda. Ini kamu diam di dalam rumah gambarannya, duduk diam ya. Dua energi itu bertemu. Jadi teman-temanku, bersabarlah apapun kondisi kalian di sini. Seperti dikatakan, mungkin kalian ini sudah sedang berada di malam yang paling gelap. Ya. Sampai kita mungkin akan bicara, Tuhan, apakah saya akan mati di padang pasir ini? Ya. Atau kita ada pikiran di sini, Tuhan, apakah kau sudah melupakan aku? Ah, sampai ada pikiran yang seperti itu. Apa yang tak kalian sadari di sini, teman-temanku? Luar biasa. Ini tentang yang menginginkan dan yang diinginkan bertemu. Apakah itu tentang karir, pekerjaan, duit-duit, tentang orang, tentang cinta? Ya, jangan berpatokan dengan seseorang di sini, jangan. Feminin, maskulin itu adalah energi. Kita nggak tahu, selama ini kamu berhubungan dengan si A, si B, ya, hubungan berat, lalu terjadilah energi-energi konflik seperti ini. Kita nggak tahu, yang Tuhan bilang aku akan antar ke kamu, mungkin energi dari orang baru, oke? Yang orang itu membawa apa yang kamu butuhkan. Ya, jadi kamu ini takut move, takut berpindah, takut melepas. Kenapa? Karena kamu menyangka bahwa apa yang kamu butuhkan itu cuma kamu dapat dari si A tadi. Tahu nggak kamu, kalau Tuhan yang mengirimkan, ya mau dari si B, si C, si D, energinya lebih luar biasa dari apa yang kamu pilih. Oke, teman-temanku, tetap semangat, ya. Ayo kita ambil Norman. Kenapa? Karena kamu ini masuk di waktu TikTok, divine timing. Karena waktu itu sebenarnya waktu semesta, ya. Waktu yang ada ini kan waktu yang diciptakan manusia. Waktu semesta itu ya semua akan terjadi pada waktunya. Semua akan terjadi pada waktunya. Kalau semesta punya waktu, nanti manusia bilang, entah kapan terjadi kalau nggak ada usaha, itu kata manusia ya. Jadi Tuhan, jadi teman-temanku, percayalah pada keajaiban. Karena serendipity adalah satu keberuntungan yang terjadi yang tidak bisa direncanakan manusia. Itu adalah ketika energi kamu, sesuatu, dan Tuhan berada dalam garis yang sinkron. Oke? Maka semua akan terjadi. Ya? Berikan cerita energi yang akan masuk ini. Seseorang untuk kamu. Ini juga energi kamu secara pribadi. Power diri yang kembali kepada kamu. Clover, potensi, peluang, kesempatan, energi fun, energi kesenangan. Berikan lagi gambaran. Bulan, sesuatu yang kamu rindukan, sesuatu yang kamu inginkan. Oke, seseorang akan masuk kepada kamu. Aku lihat ada dua orang. Dua orang akan masuk kepada kamu, bisa jadi tiga orang. Bisa jadi tiga orang dalam hubungan yang wow, membuat kamu berbunga-bunga. Oke, ini tiga orang nih. Ya, ada tiga orang yang akan masuk. Ada potensi, ingat, kartu awal dibuka dengan ada potensi, ada peluang, kesempatan untuk kamu bertemu dengan tadi yang katanya hadiah. Hadiah, ya, hadiahnya apa di sini? Kalau kita masuk ke maskulin energi, kalau kita masuk ke maskulin energi, ini dia energi maskulin. Orang yang datang dengan energi cinta, dok ini ya, orang yang akan mendengarkan kamu, orang yang selalu ada untuk kamu, orang yang akan jadi teman, ya, walaupun kalian pasangan, dia ini kayak teman untuk kamu, orang yang membuka pintu hati kamu dan membawa cincin untuk kamu. Oke, ada tiga orang nih. Satu energinya bir, orang yang di sini aku lihat dia banyak duit, ya. Banyak duit, bertanggung jawab, walaupun dia sedikit dominan, tapi dia dominan karena ada energi bersifat ingin melindungi kamu, menjaga kamu.
Oke, kayaknya kamu inginkan energi yang seperti itu. Banyak duit, ya. Banyak duit, orang yang bertanggung jawab, orang yang dewasa, walaupun energi dia ini agak dominan. Oke, protect, energinya protect. Karena bulan menatap ini, aku rasa kamu menginginkan orang yang seperti itu. Lalu ada energi, dua energi baru masuk ke kamu. Ada dua energi baru masuk ke kamu. Yang satu aku lihat energinya tidak settle, masih datang pergi. Apakah dia player atau karena suatu hal di sini atau karena dia sibuk di sini ya membuat dia masih datang pergi. Dan satu lagi energi yang fun, menyenangkan, bisa jadi dia lebih muda dari kamu atau juga dia punya sifat childish. Kayaknya kamu menginginkan si bear. Ya, paket komplit nih. Banyak duit, ada energi leader di dia, pemimpin. Energinya juga ngemong, menjaga, tapi agak dominan. Kayaknya kamu menginginkan itu. Ingat, punya potensi, peluang, dan kesempatan di kartu clover untuk kamu menarik orang baru. Seseorang akan masuk kepada kamu, orang yang mungkin kamu inginkan, kamu rindukan, atau kamu renung-renungkan. Karena bulan menjadi hayalan dan kenangan di sini. Wow, kemarin terakhir aku lihat ada dua orang masuk, ini jadi tiga ini. Jadi tiga. Ya, walaupun nanti kamu akan jadian dengan yang satu atau menginginkan nih yang satu orang di sini. Oke, hati-hati teman-teman, yang ini agak angku gayanya, agak sombong dia. Ya. Tapi itu yang kamu rindukan. Oke lah. Berharap kita semua sampai di energi-energi baik, energi positif ya. Apa Angel bilang di sana, bertahanlah karena akan ada gift untuk manusia yang menyerah, yang bertahan, yang percaya pada keajaiban. Oke? Okay? Tuh. Ya. Kamu kalau lihat kartu ini ya, ini kalau aku buka jadi satu cerita lagi ini. The impossible made possible. Segala hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kalau apa teman-teman? Kalau Tuhan yang sudah menyentuh kamu, kalau Tuhan yang udah nyatu dengan kamu, ya Tuhan itu ada di dalam energi kita itu ada energi Tuhan teman-teman, ya sampai dikatakan Tuhan itu dekat sekali dengan manusia. Tuhan itu ada di dalam diri manusia, tetapi kita yang mengabaikannya, kita yang meninggalkannya, kita yang menjauhinya. Ada energi kamu akan nyatu karena di sini higher power adalah energi. Ketika kita menyatu dengan semesta, maka disitulah semua akan terjadi. The impossible made possible. Wow, segala hal yang tak mungkin kujadikan mungkin. Oh my god, akan aku kepo kan? Aku kepo. Oh Tuhan, let love transform. Biarkan cinta bertransformasi di sini. Tutup, nanti terbuka semua. Bacaanku jadi panjang. Teman-temanku, ambil yang bisa kamu ambil. Ya. Ambil yang bisa kamu ambil. Akan datang seseorang di sini untuk tentu saja untuk kamu yang di sini siap siap untuk bergeser ke arah yang lebih positif. Jaga emosi kamu. Ya, Mbak Esa, positif itu bagaimana? Bagaimana sih kamu sehari-hari? Apakah kamu menjalani hidup dengan duka, melo-melo, ya? Hati yang tidak menentu itu tidak positif, sayang. Oke. Okay? Namanya kita manusia, kita punya rasa ya. Kita punya rasa sedih, kita punya rasa takut. Silahkan. Ya, tetapi jangan terjebak di rasa itu. Ketika rasa patah hati misalnya ya, luka, kecewa, karena kecewa dalam cerita cinta di sini. Ketika rasa itu datang, tepis, ayo tepis, buang, buang. Ganti dengan yang lain. Sibukkan dirimu dengan hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa melupakan. Buka diri kamu. Mungkin keluar, mungkin berteman, mungkin menggeluti hobi kamu, apapun itu. Kamu yang punya cara untuk membawa diri kamu. Ya? Ini hanya untuk yang berhasil masuk ke energi positif dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Bukannya untuk orang-orang yang terjebak di dalam duka, nestapa, bukan. Tidak ada untuk hadiah untuk orang yang terjebak di energi negatif itu enggak ada. Oke, teman-temanku. Wow, aku happy baca cerita ini ya. Karena apa? Karena energi feminin, maskulin, energi manusia, energi orang-orang di bumi ini akan bergeser ke arah yang lebih positif.
Tentu saja dalam arti karir, keuangan, percintaan akan good semua. Baik, teman-temanku, saya Aisyah, lepaskan, tolak dengan tegas atas apa yang tidak bisa kalian terima dari bacaanku. Ya, itu aja. Salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.